Jadi di jalan ini yang diceritakan sama bapaknya tadi ada rel. Nanti kita akan melihat. Oh, di sini ternyata banyak longsor ya. Jadi harus hati-hati kalau di sini karena ini adalah tebing-tebing yang rawan longsor jika musim hujan. Nah, ini ya. Banyak batu-batu besar yang rawan longsor. Dan kita lihat di bawah kita itu ada batu-batu besar yang jatuh dari atas. Jadi sangat berbahaya sekali. Jadi hati-hati kalau hujan ke sini. Jadi bebatuan ini, bebatuan yang jatuh dari atas. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Jadi saya juga merinding lewat sini sebetulnya. Karena ini tebingnya banyak yang longsor. Seperti ini juga bekas tebing yang longsor. Jadi di bawah, di atas, tepat di atas kita ini adalah tebing yang menjulang. Nah, tebing yang menjulang yang rawan longsor. Sebetulnya ini tempatnya sangat bagus sekali, tapi bahaya. Nah, inilah rel lori yang diceritakan bapaknya tadi. Dan di bawah kita itu adalah sungai. Jadi di jalan inilah dulu bapaknya tadi yang mendorong lori, sampai sekarang masih ada yang ini. Jadi jembatan ini dulunya itu jembatan untuk lori sebetulnya. Jadi lori ini dulu dipakai untuk mengangkut balok kayu. Jadi kayu yang besar-besar itu dipotong terus diangkut, dimasukkan ke lori ini. Jadi dari hutan, tengah hutan itu dipikul dengan banyak orang, terus dari sini didorong lewat sini. Ini satu-satunya jembatan yang masih tersisa. Jembatan lori. Jadi ini lorinya juga sangat tua dan berbahaya sebetulnya ini. Kita lihat pemandangan. Merinding. Ya Allah. Merinding. Ini adalah jurang.
Dan di sini kita lihat ada pohon besar yang tumbang karena hujan ya. Jadi kalau hujan lebat di sini bahaya kalau lewat sini. Jadi dulu di sini itu ada jalan rel lori, tapi sekarang sudah nggak ada. Menurut bapaknya tadi di sini masih ada kera. Nah, dari sini